guys, gimana kabar? Mantap? Oke, good kalau semuanya mantap. Jadi, kita ini kan sekarang berada di program Rete Reaction Celebrities. Nah, kita ingin mereaction dua orang selebritis yang bukan cukup dikenal, malah sangat dikenal. Hotman Paris dan Tante Erni. Ada apa ya dengan mereka? Mau tahu? Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Oke? Kenapa? Biar ini loh, biar tidak timbul fitnah dan biar tidak gagal paham. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke guys? Oke guys, kita sekarang masuk ke bagian inti. Oke. Beberapa waktu yang lalu, Tante Erni seperti biasa posting foto di akun Instagramnya Tante Erni, kan begitu. Kemudian Hotman Paris, ya komen itu kan biasa ya, memberikan komentar sampai 3 kali loh di foto yang sama. Nah, bagi kalian yang penasaran, ingin tahu komennya seperti apa, lihat ya video ini ya. Ini aku rekam dari Instagramnya Tante Erni langsung, yang ada komennya Hotman Paris. Lihat ya guys. Gimana? Udah dilihat? Nah, buset. Tahu emotnya apa? Udah masuk, bro. Yang bawa Lambo, yang gaji-gaji UMR, udahlah minggir lah, enggak usah ngarep. Tapi kan direspon baik ya dengan ini ya, sama Tante Erni direspon baik. Karena apa ya? Kayak komen-komen begitu ya, mengagumi kan wajar. Kan bukan berarti yang gimana-gimana kan gitu. Tapi bayangin, Hotman Paris loh, seorang Hotman Paris tuh jarang-jarang mau komen di IG-nya orang. Walaupun kita tahu Hotman Paris ini dekat dengan apa ya, akrab dengan wanita-wanita cantik kan begitu. Tapi dia nggak gampang loh mau komen-komen. Tapi dengan Tante Erni sampai 3 kali loh, 3 kali guys. Ada apa? Kalau aku sih, analisaku ya, itu Hotman Paris mengagumi seorang wanita yang tidak lagi usia muda, dalam artian ya bukan anak ABG, bukan anak-anak ya yang baru-baru anak-anak kemarin sore, tapi kan ini yang seorang ibu-ibu kan begitu, tapi bisa cantiknya begitu. Ya menurut analisaku sih Hotman Paris tuh mengagumi. Walaupun dia kasih emot love. Ya kan? Love. Nah, gak lama berselang ternyata Hotman Paris posting lagi di Instagramnya Hotman Paris yang isinya Tante Erni dalam suatu wawancara ditanya kalau harus memilih mana yang mau dipilih, Hotman Paris atau Ariel, dan Tante Erni pilihnya Hotman Paris. Buset, Hotman Paris coy, gak percaya nih. Nih lihat nih ya, lihat videonya ya, nih yang diposting di Instagramnya Hotman Paris. Oke, lihat nih ya. Udah dilihat guys. Lihat juga apa balasan dari Tante Erni. Walaupun dengan emot ketawa 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 ketawa. Udah masuk dia, pria Lamborghini. Ya udahlah, yang gaji UMR udahlah, gak usah komen-komen lagi, gak usah yang gimana-gimana, udah kalah saing. Oke, kita lihatlah dan kita tunggulah kelanjutan bagaimana ya pertemanan antara Hotman Paris dan Tante Erni. Ya seperti kita tahu kan bersama, Hotman Paris kan juga punya istri dan Tante Erni juga punya suami kan begitu.
ya namanya berteman kan gak salah, yang lebih ini yang salah kan begitu. Aku yakin sih Tante Erni kenapa lebih nyaman berteman, maksudnya bukan gak nyaman berteman dengan Ariel ya, tapi kan wanita ini lebih nyaman dengan yang berteman ya, jangan yang lain-lain, berteman dengan yang lebih dewasa dan yang lebih apa ya, lebih bisa mengayomi lah begitu. Dan artian kalau cerita juga lebih bisa nyambung lah gitu. Bukan berarti dengan Ariel nggak bisa nyambung, tapi kan rentang usia antara Hotman Paris dengan Ariel kan udah beda loh. Jelas jauh lebih dewasa lah Hotman Paris dari segi usia kan. Juga pengalaman hidup Hotman Paris juga lebih banyak kan begitu. Jadi kalau menurut aku sih kenapa dibilang tanya kalau suruh pilih, mungkin itu sih ya. Kalau berteman lebih nyamannya mungkin Tante Erni sih dengan Ariel nyaman, dengan Hotman Paris lebih nyaman. Nah begitu, bukan berarti ada yang tidak nyaman, ada yang nyaman begitu. Bukan berarti ada yang tidak disukai, ada yang disukai kan begitu. Enggak begitu juga kan artinya. Dalam artian berarti Tante Erni ini kan kalau aku lihat sih kayaknya orangnya ya friendly gitu. Jadi dengan siapapun ya gak ada masalah sih kalau berteman, ya enjoy-enjoy aja sepanjang dua orang sopan kan begitu. Bukan berarti dengan Ariel dia gak suka, ini suka berteman. Tapi dengan Hotman Paris lebih suka, ya mungkin karena alasannya lebih dewasa kan begitu. Tapi aku lucu juga sih baca captionnya Hotman Paris soal durasi. Durasi apa bang? Aduh durasi. Emang film? Durasi? Ah abang ini buat netizen berpikir macem-macem aja, suka nih abang ini. Biar ini buat netizen tuh berpikir yang macem-macem gitu. Tanya durasi apa? Durasi film nonton, ya enggak? Ya kan bang? Itu Hotman Paris lah. Gak perlu ini, gak perlu tampan-tampan banget, yang penting mapan bro. Itu moto, ya enggak? Daripada suka nyinyir, ya enggak? Aduh bang. Terimalah salam hormat dari murid buat guru. Bukan berarti aku mau jadi buaya darat ya guys, enggak lah. Tapi kita perlu banyak belajar dari Hotman Paris bahwa kesuksesan itu diraih dengan proses dan perjuangan yang keras. Dengar itu, setiap kali Hotman Paris cerita tentang pengalaman hidupnya selalu dia katakan begitu. Kesuksesan yang dia raih selama ini, yang sekarang ini, itu dia peroleh dari kerja kerasnya dan perjuangannya selama ini. Itu salah satu pelajaran positif yang bisa kita ambil dari Hotman Paris. Oke guys, nah sampai di sini program Resek kali ini yang kita angkat temanya Hotman Paris dan Tante Erni. Bagi kalian yang suka dengan video ini silakan tekan tombol like, share di sosmed kalian. Dan yang belum subscribe channel ini segera subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian tahu setiap kali channel ini upload video terbaru. Dan subscribe itu gratis loh guys, jangan pelit-pelit, ntar rezeki bisa ya nggak ngalir-ngalirnya nggak deras gitu. Kalau coba orang yang nggak pelit gitu kan, rezekinya ada aja. Makanya jangan pelit-pelit ke ini nih, tekan subscribe di channel ini ya. Oke guys, akhir kata dari saya, semoga hari-hari kita tetap Tuhan lindungi dan tetap Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Oke, semoga Tuhan juga melindungi kita semua. Dan salam hormat dari saya. Yuk, bye-bye.